Selanjutnya, peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN perlu mempunyai sikap amanah untuk membayar semula pinjaman. Ya, Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik berkata, budaya amanah terutama dalam melunaskan hutang harus dipupuk dalam kalangan masyarakat, terutama dari peringkat sekolah. Menurutnya, manifesto Pakatan Harapan yang akan menghapuskan PTPTN sekiranya mengambil alih tampuk pemerintahan tidak harus dipolitikkan oleh pembangkang. Tatkala Kerajaan Pakatan Harapan PH berusaha memupuk budaya amanah, terutama dalam kalangan generasi muda. Makan ni semua benda nak politik kan. Politik kita letak tepi. Kita bicara tentang akhlak. Kita bicara tentang tanggungjawab moral. Kita pinjam duit, kita bayar. Apa pun manifesto kata, tapi kita dah pinjam duit, kita kena bayar lah. Tak banyak sikit lah. Tuan kata kalau kita boleh bayar RM50 sebulan, bayar RM50 sebulan. Boleh bayar RM10 sebulan, bayar RM10 sebulan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja di Sekolah Kebangsaan Siputih di Padang Sera, Kodiang, Kedah. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini berkata, sikap tidak amanah peminjam menjadi punca jumlah tunggakan hutang bayaran balik PTPTN menjangkau sehingga RM36 bilion. Kebanyakan daripada peminjam mempunyai pekerjaan dan memperoleh pendapatan sendiri namun masih belum mahu membayar hutang PTPTN.